guys, kita samperin Pak Bos. Katanya keris tambah banyak, guys. Tuh, tambah banyak. Wih. Rekikai, coy. Rekikai. Lagi ngapain, Pak Bos? Tambah banyak. Game. Ini malam Jumat, game. Iya, malam Jumat, Pak Bos. Tumben lo, belum tidur. Belum. Gimana, game? Tambah banyak lagi, game? Istimewa itu. Istimewa, ya? Iya. Gimana Ki? Tambah banyak Ki? Mantap Pak Bos. Gak nyangka ya? Mantap. Oke guys, kembali lagi di channel Papa Bos guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng. Supaya apa guys? Supaya jika ada konten-konten baru dari Papa Bos, ya guys tidak terlewatkan guys. Guys bisa langsung nonton guys ya. Yang pasti channel Papa Bos mantap guys. Ya ini malam Jumat guys, Papa Bos sedang apa lihat ini terusnya makin lama kok makin banyak gitu guys, berapa pinak gitu guys. Ya ini kalau yang urutan atas ini 10 semua guys. 10 semua. Ya ini dari turun dari ayah Papa Bos. Dari ayah Papa Bos ya. Kalau yang selebihnya ini yang sama di kamar itu ada beberapa kemaharan guys, kalian kemaharan. Begitu guys ya. Papa Bos mau cerita nih. Papa Bos baru aja dapat keris kamar ikan. Papa Bos baru dapat keris kamar ikan dari Solo guys. Itu ceritanya Papa Bos itu sedang ada tugas di Semarang guys, beserta tim, beberapa tim lah, beberapa karang Pak Bos. Nah Pak Bos langsung guys kejar ke Solo guys. Kayak apa ceritanya? Oke guys, sebentar guys. Ini penampakan keris kamar ikannya guys. Tuh gimana game? Mantapnya game. Ini Kinata Mas game. Istimewa. Kinata Mas game, gak main-main game ini game. Ya. Jadi itu guys ya. Ada yang bilang bahwa membedakan antara keris kamar ikan dan keris sepuh. Dan ada yang bilang juga keris palsu. Ya menurut Bapak Bos enggak lah. Ini keris kamar ikan itu memang keris buatan empu guys. Yang dikatakan kamar ikan itu guys adalah setelah kemerdekaan kesini guys, keris-keris baru buatan empu-empu masa kini juga banyak guys ya, contohnya ya seperti buatan keris presiden kita guys Pak Jokowi, itu kamar ikan buatannya sangat bagus ya, sangat eksklusif, mantap sekali guys, pokoknya super duper lah. Coba di searching aja ya di YouTube keris presiden Jokowi, pasti ada itu guys, mantap pokoknya. Bapak Bos aja sampai dulu ya, itu guys ya, kita melestarikan budaya guys, kita melestarikan budaya bahwa keris ini ya, keris ini penuh dengan makna. Keris ini, keris adalah sesuatu atau tosana gini adalah sesuatu nasihat yang bisu, yang diam, dia hanya dengan simbol-simbol ya, dan juga doa yang diam, yang bisu. Jadi ada harapan dari si pembuat keris ini untuk yang pemegang guys. Di situ ada doa dan harapannya dari sepupu itu guys ya. Ya tentunya keris kamar ikan ya itu banyak juga yang bagus. Nah ini seperti yang Papa Bos pegang ini. Ini ceritanya Papa Bos yang tadi Papa Bos bilang bahwa Papa Bos ada tugas dari ke Semarang. Ya Papa Bos chattingan itu dengan teman Papa Bos ya. Chattingan dilihat ditawarin ya di Facebooknya, banyak yang berminat guys, bahkan ada yang orang Solo sendiri berminat dengan keris ini guys. Nah Papa Bos itu akhirnya ya kalau di motor GP itu langsung bus, langsung tikung saat lagi ya, langsung slip di tikungan aja guys, langsung Papa Bos ke staffnya Papa Bos bilang, nanti kita habis dari Semarang kira-kira nyender gak waktunya ke Solo? Oh nyender pak, aduh
Berarti habis dari ini nanti kita selesai, klik langsung pergi ke Semarang. Nah, langsung Bapak Bos kejar guys, langsung Bapak Bos. Apa minta WA-nya ya. Ya udah punya WA-nya sih. Enggak lagi WA atau inbox juga ya. Bapak Bos pokoknya pengin langsung eksekusi ke Solo. Langsung dia bilang dikirim aja, Bro. Ngapain lu repot-repot ke Solo? Enggak, saya mau ke situ langsung. Saya lagi ada di Semarang. Nah, Pak Bos langsung tanya tugas guys itu sekitar jam. Ya selesai Pak Bos itu selesai jam ya jam 4 lah, jam setengah 5-an lah selesai ya. Selesai urusannya jam 5 itu Pak Bos langsung nunggu maghrib sholat langsung cabut ya ke mana ke Solo ya. Nah itu ada cerita guys, Pak Bos dikerjain dulu guys. Ya nggak tahu ya, hanya itu kebenaran apa gimana? Pak Bos dikerjain, jadi biasanya kalau Pak Bos ke Solo dari Semarang tol itu Pak Bos udah tahu lah jalannya, ada plangnya juga kan gede banget tuh arah Solo. Tapi ini Pak Bos nggak ada plang besar guys, main batas aja, main terabas aja, lurus akhirnya apa? Kembalinya keluar ke Semarang lagi guys, bayangin cuma muter lagi kan, dan keluar masuk lagi ke tol ya nyampe gerbang tol Semarang lagi putar balik. Nah itu putar balik ke arah yang awal guys, ke Solo gitu guys. Nah baru setelah itu ada kelihatan pelang ke Solo guys, langsung Bapak Bos belok, supir Bapak Bos belok, buset guys, itu dia. Bapak Bos baca zikir sebisanya yang Bapak Bos baca itu sama zikir supaya apa ya, supaya diberikan apa kelancaran lah segalanya. Akhirnya alhamdulillah Bapak Bos nyampe juga ke teman Bapak Bos, sampai temenin Bapak Bos, aduh kayak gak pernah ke Solo aja guys, bro gitu. Itulah Bapak Bos disasarin, tapi Bapak Bos gak patah semangat guys, mungkin itu ujian juga ya. Ya mungkin si Chris ini apa nguji juga, mantep gak nih orang yang mau minang gue kan, itu ya minang saya, mantep gak? Ya, Bapak Bos mantep guys, udah langsung di hati tuh nilainya jodoh guys. Kalau Papa Bos sudah ngotot begitu dan buku-buku itu tiba-tiba dipinang orang di sana gigit jari doang, ah repot guys, apalagi pinang tanya emas guys ya. Ini namanya Kris Naga Saliro guys ya, tuh penampakannya, ini penampakannya Kris Naga Saliro, ininya masih bagus ya, masih bagus tuh perangkanya, masih bagus. Nah, oke kita buka guys. Nah, ini penampakannya guys. Tuh. Kinata guys. Kinata emas guys. Perasaan Bapak Bos kinata semua ya? Iya, banyak kan. Tuh. Nah, guys. Ya, ini namanya Kris Naga Saliro. Kenapa disebut Naga Saliro? Karena ini guys. Nah, ini kepala naga ya, bermahkota, dia buntutnya ke datar, ke genjo ya. Biasanya kalau keris naga itu naik ke atas buntutnya guys, sini naik ke atas sampai pojok sini, tapi ini enggak, ini naga ininya ke samping, ini ke genjo. Nah ini keris naga saliro, keris kamar ikan ya, tuh ya kamar ikan guys, ini guys, ini keris masa kinian, ini yang itu guys. Keren gak? Istimewa. Keren gak Kai? Wah itu, siapa bilang keris kamar ikan itu keris palsu? Enggak, ini keris beneran guys. Kalau gak bertuah, Bapak Bos ngapain sambil nyasar? Kalau Bapak Bos sudah perhatiin tuh, udah sering sana juga ke Solo ya. Nah, ini maknanya. Kalau di keris itu ya ada makna tersirat, ada nasihatnya. Ada nasihatnya. Ini naga adalah penggambaran dari sosok pemimpin, sosok penguasa atau kekuasaannya. Dan bermahkota berarti pemimpin yang dikdaya lah, pemimpin yang mantap lah, kelas berkelas lah, kelas tinggi lah intinya. Raja lah kalau zaman dulu orang yang memegang keris naga ini pasti raja atau keluarga raja guys. Nah. Maknanya juga buntutnya ke sini,
ke mendatar ini, horizontal ya. Ini kegenjot tandanya apa? Ini seorang pemimpin ya, yang digdaya, yang agung ya, tapi juga merakyat, datar, membumi. Membumi, nggak mendongak ke atas, ini membumi, bercampur dengan rakyatnya guys. Terus ini lambang bunga ini ya, maknanya guys, pemimpin yang agung, pemimpin yang besar ya, pemimpin yang kuat, raja yang kuat ya. Dia harus tetap rendah hati, membumi bersama rakyatnya, bersama rakyatnya. Nah ini memiliki cinta kasih, kasih sayang guys, kelembutan, emes, pantes, good looking, luwes, nggak kaku, luwes. Nah dari bilahnya ini guys, bilahnya ini, ini lurus ke atas, ini apa? Mencerminkan tegas. Pemimpin itu harus tegas ya, selain tadi merakyat ya, tidak sombong, terus lembut, belas asih ya, cinta kasih, menggunakan apa, hati dalam memimpin, juga punya, harus punya ketegasan guys. Keris ini guys, lurus ke atas, tegas. Nah hitam bilangnya keleng guys, keleng. Keleng itu apa? Identik dengan wingit atau disegani guys. Black warna hitam itu warna yang sangat tegas atau keren, disegani guys. Nah ini ada Yoni guys. Nah, ini tanda keperkasaan, pemimpin yang perkasa guys. Perkasa guys, pemimpin yang agung, perkasa. Juga dia memiliki rasa tidak sombong ya, merakyat, merakyat, cinta dengan rakyatnya, adil ya. Terus ini juga memiliki sifat yang lembut, ulas asih, ya, adiluhung ya. Terus juga tegas di harapan, dan juga disegani. Pemimpin kalau nggak disegani ya, sama nih ya. Ya itulah, ini maknanya guys. Makna yang ada di keris ini seperti itu filosofinya. Dan doa diharapkan keris yang memegang, apa, dari ibunya yang memegang keris ini, yang menganggap keris ini, seperti itu doanya guys ya, menjadi seorang pemimpin agung, pemimpin besar ya, entah itu di rumah tangga, entah itu di apa, usaha ya enggak, entah itu nanti jadi apa, jadi apa ya, begitu. Tapi tetap harus rendah hati, bermasyarakat, merangkul semua masyarakatnya, menawarkan keperkasaan, kuat guys, pemimpin yang kuat. Tapi tetap dia belas asih, cinta kasih, adiluhung, yang memiliki rasa empati yang tinggi, terus indah dalam percakapan, indah dalam tindak tanduk, terus juga tegas, bisa mempunyai ketegasan guys. Dari bilah keris ini melambangkan ketegasan guys. Terus ini hitam, melambangkan nama kelam, wingit, atau disegani guys, itu tadi. Oke Gim? Oke. Nah itulah, ini namanya keris Naga Saliro. Papa Bos ini perjuangan guys mendapatkannya guys ya. Ini sangat indah sekali ya Gim. Iya. Ah coba gini ya. Nah, jadi itu tidak semua apa keris kamardikan itu bukan berarti keris palsu, itu beneran ya guys ya. Dan keris kamardikan itu bagus-bagus guys, yang garapnya halus bagus guys. Memang ada yang apa namanya, yang garap kasar lah ibaratnya ya gitu, tapi kalau yang garapnya halus ya seperti ini bagus guys ya Gim. Iya mantap, keris kamardikan. Nah kalau ini namanya kinatan. Tapi kalau yang dinamakan Kamarogan guys, Kamarogan ini keris yang sampai full, sampai di sininya itu, sampai ke atas ini emas. Kalau ini hanya di sini aja guys, sampai sini. Ini namanya Kinata Mas. Tuh guys, Agim ya. Agim juga ketularan Bapak Bos guys, karena suka keris. Nih keracunan Agim. Nih kerisnya Agim. Oh kerisnya Agim, ini keris
sepuh guys. Sepuh tuh namanya Kristi Lam Upi. Nah gitu. Nah kamu Ki, gak minat Chris Ki? Hah? Kiki mau nikah harus punya tilam upi ya game? Iya. Kalau ini tilam upi ya, ya berdasarkan dari orang-orang tua ya dulu itu kalau anaknya mau nikah dikasih tilam upi, apalagi anak yang jomblo dikasih tilam upi. Kenapa? Supaya cepat dapat jodoh, terus dapat jodoh yang solehah. Amin. Dan ini doanya seperti itu supaya Agim dapat jodoh yang solehah. Amin. Nah, yang cintalah dengan Agim. Amin. Terima apa adanya. Amin. Dan nanti setelah Agim nikah itu harus nyari tilam sari. Harus nyari tilam sari karena apa? Tilam sari itu setelah nikah supaya rezekinya juga memperkuat tilam upi. Itu filosofinya guys. Nah ini kalau dilihat dari ini ya, pamor dari kerisnya Agim ini pedaringan kebak guys. Ada bos utang di sini, terus ada pelindung. Ini ada pamor pelindungnya guys ya. Wengkon kondisinya dong wengkon itu. Nah ini maknanya guys, atau nasihat atau doanya guys ya. Jadi ini diharapkan memegang keris ini rezekinya seperti pamornya pedaringan kebak. Berarti apa? Pedaringan berarti itunya nasi lah. Kebak tidak kekurangan apapun. Amin. Amin. Terus was utah. Was itu artinya beras. Beras yang muntah itu artinya sampai muntrak-muntrak. Nah, itu artinya rezekinya omber. Amin. Tapi kenapa muntraknya kemana? Ke fakir miskin, ke anak yatim, ke janda-janda. Ya kayak gitu. Janda-janda yang miskin, yang tua itu, panti-panti jompo, ya, panti asuhan gitu gitu. Iya. Nah, terus ini ada wengkon, pelindung. Berarti kamu supaya kamu dilindungi sama Gusti Allah dalam matanya kamu ya. Kamu ya banyak-banyak ibadah gitu. Amin, siap. Sholat hajat, sholat lima waktunya, ya nggak usah jauh-jauh. Sholat sunat pegang aja dua, hajat sama duha. Udah kamu kerjain sampai lima waktu ya. Insya Allah lancar game. Allah mah maha kaya game, takut. Nah, ini udah sangat sepuh, ini udah gerimis banget ini. Iya. Udah gerimis banget ya. Nih, kalau ini kan cerita. Kan Chris kamu dikan, tuh, ya, tuh, Chris kamu dikan dengan Chris sepuh. Nah, tuh kan, ini Chris ini sepuh, ini kamar dikan. Iya, ini masih mulus guys, ini masih mulus. Kayaknya ini dibuat zaman masa kini lah. Tapi ya tentunya buat empu guys, nggak mungkin sebagus ini kalau bukan empu. Benar punya tua. Nah ini keris empu, keris zaman dulu ini ratusan tahun. Umur keris ini sama Agim jauh. Jauh. Ini kemarin kita estimasi itu dari teman Papa Bos yang pengamat keris itu sekitar 400 tahun ya Agim. Lebih katanya. Lebih. Kamu ini udah gripis ya, ini film kopi ya game. Iya siap. Kamu sih Ki mau mahal Chris paling berapa sih ya game? Iya ya gak apa-apa, kamu ibadahnya Ki, apalagi katanya kamu nikah ya, biar berkah. Amin. Ini hanya ini bukan penentu loh. Ini keris ini hanya benda biasa loh. Hanya benda biasa, jangan salah arti, ini hanya benda biasa buatan manusia tapi penuh dengan harapan. Penentunya Gusti Allah tadi dengan apa? Berdoa, sholat, ya. Itu. Kalau ini ibaratnya gini, saya buat ini. Saya
berdoa lah supaya pemegang ini dengan apa dikasih simbol-simbol, doakan supaya pemegang keris ini seperti yang diharapkan dalam simbol-simbol keris ini. Kan begitu. Iya. Berarti kan bukan penentu kan? Bukan. Ini Gusti Allah yang maha perkasa guys, sama segala-galanya guys. Tapi paling tidak kita mencintai seninya guys. Seni indah sekali. Siapa lagi sih guys ya, kalau bukan generasi muda kayak kita nih guys ya. Apa budayaan kita nanti kalau diambil sama negara lain kan repot guys. Apalagi keris sudah diakui oleh UNESCO guys. Pak Jokowi aja punya keris guys. Pak Jokowi aja presiden kita punya keris. Itu kerisnya di Museum Solo. Coba cek di YouTube tadi Bapak Bos awal-awal bilang cek di YouTube keris Pak Jokowi. Oh, mantap guys. Indah banget lah pokoknya game ya. Aku aja ngeliatnya sampai melongo ah. Saking indahnya guys, bener asli. Rindu. Itulah pusaka guys, tosan aja tuh. Wah, indah sekali guys, asli. Ya itu kamar dekan yang super mewah guys. Mantap ya. Mari guys semua, kita lestarikan budaya ya. Kita lestarikan budaya supaya budaya ini kita lestari ya. Karena sayang kalau budaya yang sangat indah ini ya sampai usang atau sampai musnah ya. Itu aja ya, pesan dari Bapak Bos supaya kita sebagai generasi muda juga jangan ragu-ragu ya, jangan apa namanya, jangan minder karena apa ini budaya kita sangat elegan sekali dan diakui oleh dunia ya, oleh UNESCO. Oke ya, dari Papa Bos cukup sekian ya. Jika ada kata-kata Papa Bos yang salah, Papa Bos minta maaf ya guys ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Betul ya Jim ya? Betul ya, namanya juga manusia, salah ngomong atau salah apa ya, itu karena khilafan lah dari manusia, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan ya. Tapi ya, Papa Bos, mari kita apa namanya lestarikan budaya ya, agar budaya kita tetap lestari dan tetap indah dipandang. Oke? Ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, salam budaya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng and comment guys. Tolong bantuin jam tayang Papa Bos ya, supaya jam tayangnya senang terus. Ya guys, oke guys. See you next time.